Lona lagi ngapain? Lagi minum susu sambil bobo. Pertanyaannya, mami gak takut ya? Kalau si Lonel minum susu sambil tidur-tiduran kesedek, terus itu banyak banget gak kasus kayak gitu? Tenang. Jadi buat para ibu-ibu, kalau misalnya kalau kita kan habis merem ASI tuh udah capek banget, belum kita gendong, belum kita kasih lagi susu, kadang kita ketiduran, pegel, dan babynya juga gak nyaman dengan posisinya. Nih, sini mami kasih tau rahasianya. Mami pakai infant pillow. Nah, ini infant pillow dari Baby B. Jadi kalau kalian lihat dari samping, ini tuh teksturnya lebih tinggi dari atas sampai ke bawah. Jadi infant pillow ini bagus banget dari Baby B, khusus buat anak kita nyusu sambil tiduran. Jadi bagian sininya kan gak ketekuk ya, jadi menghindari terjadinya kesedek susu. Banyak kan sebenarnya, banyak kan banget kasusnya. Karena temen cici mami, ya cici suami mami itu sempet lah hamil punya anak-anak, terus susternya kasih